Assalamualaikum dan hai, anda bersama saya Amy Maizura. Baiklah, untuk video kali ini saya tak kenyah kotak ataupun membuat ulasan sebarang peranti pintar, tetapi saya akan berkongsi pengalaman saya menggunakan iPhone buat pertama kalinya. Okey, sebenarnya saya tak pernah memiliki iPhone untuk peranti sendiri, maksudnya untuk peranti harian. Saya menggunakan Android dan Android terkini saya adalah Realme 3 Pro dan juga Realme 5. Setakat godek-godek iPhone member, tangkap-tangkap gambar tu adalah, tapi memiliki iPhone sebagai peranti sendiri, tak pernah. Bila saya diberi kesempatan untuk menggunakan iPhone dan merasai sendiri bagaimana rasanya guna iPhone, dekat sini saya nampaklah apa perbezaan antara peranti Android dan juga iPhone. Sentuh mengenai rupa paras, sebenarnya tak banyak yang boleh saya komen mengenai iPhone sebab dia memang cantik. Pertama kali saya memegang iPhone, apa yang boleh saya kata kat sini, saya tak ada satu perkataan pun yang boleh gambarkan. Cuma saya boleh kata, wow, dia memang cantik. Ha, dengan binaan dia dalam kelas sendiri, dengan kemasan depan belakang dia yang memang menarik, menarik perhatian saya. Okey, selain itu skrin dia juga nampak cantik kat sini. Dengan keterangan yang jelas, image warna yang nampak hidup dan view angle yang menarik. Tak kisahlah daripada mana saya pandang sekalipun sebenarnya. Cuma yang jadi masalah kat sini bila saya menggunakan iPhone ni di bawah cahaya matahari yang terlampau, dia menjadikan agak sukar nak lihat dengan jelas. Okey, baiklah. Yang seterusnya yang saya boleh puji mengenai iPhone adalah kualiti kamera. Tak dinafikan kualiti kamera iPhone adalah terbaik. Sebabnya walaupun megapiksel pada iPhone tidaklah setinggi ataupun sebesar Android yang ada dekat pasaran yang ada 48 megapiksel, 64 megapiksel, 108 megapiksel, tapi hasil gambar yang terhasil daripada iPhone ni dia berkualiti tinggi. Lepas tu, mesti saya ingatkan kat sini, sebenarnya megapiksel ni dia taklah menjadi pengukur untuk kecantikan sesuatu gambar ataupun sesuatu image. Yang penting sebenarnya adalah apakah sensor dan juga perisian yang digunakan pada sesuatu produk. Untuk penggunaan singkat, apa yang saya dapati, gambar yang terhasil kelihatan tajam dan jelas, okay? Terutamanya pada pencahayaan siang ataupun pencahayaan yang cukup. Okey, image juga kelihatan dengan warna-warna yang hidup, lepas tu kejituan yang teliti dan kes tu tak ada masalah. Okey, macam dekat kamera saya, dia ada satu fungsi tau, nama dia scene detection, yang mana dia mengesan setiap adegan, contohnya bangunan, bunga. Jadi bila gambar terhasil tu, dia akan ikut tetapan yang dah ditetapkan oleh adegan-adegan tu. Tapi bila saya menggunakan iPhone ni, apa yang saya dapati, hasil dia adalah nampak neutral. Macam mana anda nampak, macam tu lah hasil dia. Macam mana warna yang anda nampak, macam tu juga hasil dia. Tak ada sebarang sentuhan lain. Okey, seterusnya yang saya nak puji mengenai iPhone adalah kualiti gambar atau video yang bila kita muat naik dekat IG story. Okey, sejujurnya lah kan, saya boleh kata kat sini, bila saya muat naik gambar ataupun video dekat peranti saya, peranti Android saya, saya dapati gambar ada masanya dia macam terpotong. Lepas tu gambar macam lari, pecah-pecah. Bukan lari, maksudnya dia pecah-pecah. Video pun pecah-pecah dan macam tak cantik lah dekat situ. Tapi bila saya dapat peluang menggunakan iPhone dan saya cuba sendiri, video dan juga gambar yang dimuat naik dekat IG story terlihat sama seperti kualiti gambar yang kita tangkap. Dia tak pecah, kualiti dia terjaga, kualiti dia sama, jadi memang cantik. Sebenarnya dia tak adalah terhad untuk IG story saja. Sebenarnya dia boleh guna untuk Facebook, Snapchat dan juga video call. Jadi bila upload tu rasa macam wow, cantiknya, tak pecah-pecah dah. Satu lagi yang boleh saya puji mengenai iPhone adalah mengenai prestasi dia, yang mana prestasi dia memang cukup lancar dan tak ada lengah masa. Maksud saya kat sini adalah proses saya menatal menggunakan iPhone terasa memang sangat lancar kat situ. Dia tak ada lagging dan proses membuka dan juga menutup peranti terasa sangat pantas. Dalam kita suka, mesti juga ada benda yang mungkin kita tak suka. Bukan tak suka, senang kata dekat sini, benda yang mungkin saya tak boleh nak biasakan lah. Okay, yalah, pertama, skrin dia memang saya puji, sangat-sangat puji. Dengan skrin yang cantik, keterangan yang jelas, warna yang hidup. Tapi, ada tapi dia dekat sini, kenapa? Tapi, saya tak berapa berkenan dengan takuk yang agak besar gedabak kat sini. Okey, bagi saya, kewujudan takuk dekat sini agak mengganggu sebenarnya. Mengganggu perlihatan, terutamanya bila saya melihat video-video dekat YouTube ataupun apa-apa cerita.
dalam mode screen yang penuh. Anda mesti akan cakap, eh, Android pun ada. Apa salahnya? Memang Android ada. Tapi kalau perasan, kebanyakan pengguna Android sekarang dah mengecilkan lubang-lubang hitam ni dan tak nampak kedabak. Dan ada juga peranti Android yang kita nampak langsung tak ada. Okey? Dia full screen langsung tak ada. Kalau anda perasan, mereka akan sertakan satu fungsi kat situ, macam mana nak sorok kan? Takut ni. Okey, baiklah, seterusnya. Apa yang saya tak biasa bila pakai iPhone ni adalah untuk mencari butang kembali ke menu sebelumnya atau dalam bahasa mudah orang gelarkan sebagai back button. Sejujurnya, pertama kali saya menggunakan iPhone, menggunakan iOS adalah agak susah dan sukar bagi saya. Terutama mencari back button. Mungkin sebabnya saya dah terbiasa dengan Android yang bila kita buka aplikasi, mana-mana aplikasi dan kita hanya tekan back button yang back button tradisional yang ada dekat sebelah kiri bawah ni. Jadi disebabkan saya dah biasa dengan ekosistem Android, saya boleh katakan antara muka Android adalah lagi mudah difahami berbanding iOS. Lagi satu yang saya tak biasa pasal iPhone adalah, okay, bila saya nak buang setiap aplikasi yang terbuka, maksudnya aplikasi yang terbuka di sini, pada iPhone contohnya, saya memerlukan masa di mana saya perlu tata satu persatu untuk membuangnya. Okey? Berbanding dengan Android yang mana saya hanya perlu tekan dan dia ada satu fungsi yang kita panggil clear all ataupun clear. Sekali klik saja semua settle. Jadi dekat sini bagi saya menggunakan iPhone untuk membuang aplikasi yang terbuka ni agak mengambil masa sikit berbanding Android. Baiklah, seterusnya saya nak sentuh mengenai storage yang mana bagi saya storage iPhone agak terhad. Kenapa? Seperti yang kita tahu dan seperti yang anda sendiri tahu, storage asas iPhone adalah 64GB sedangkan Android dah mencapai 128GB untuk asas. Seterusnya sama juga dekat sini, iPhone dia tak ada menyertakan sebarang fungsi pengembangan storage. Maksud saya kat sini adalah micro SD yang macam mana Android ada sekarang. Ada yang sokong sampai 1TB. Jadi dekat sini kelebihannya Android ada satu kelebihan yang mana dia boleh kembangkan lagi storage tu. Bercakap mengenai RAM, peranti Android terkini dibekalkan dengan RAM yang banyak pilihan dia lah. Daripada 4GB sampai sekarang ada 16GB. Peranti Samsung yang terbaru. Tapi iPhone hanya menyertakan 4GB RAM sahaja untuk barisan iPhone yang terkini. Ciri ni mungkin tak semua orang guna, tapi ini adalah yang amat penting bagi saya, iaitu split screen. Yang mana saya boleh pakai ataupun saya boleh mengaktifkan dua aplikasi dalam satu masa. Okey, contoh dia macam ni. Dekat Realme 3 Pro dia ada fungsi split screen. Saya tunjuk contoh . Contohnya, saya nak baca artikel. Okey. Contohnya saya baca artikel. Okey, ni artikel. Dalam masa yang sama, bila split screen ni diaktifkan, saya juga boleh menonton YouTube dekat sini. Jadi dekat sini, dua benda saya boleh buat. Saya boleh baca artikel dan dalam masa yang sama, saya juga boleh menonton video. Okey, baiklah. Sebagai kesimpulannya, apa yang saya dapat dekat sini adalah antara peranti Android dan juga iPhone, dia ada kelemahan dan kelebihan masing-masing. Tapi andainya anda bertanya kepada saya yang mana saya akan pilih, sejujurnya saya akan pilih peranti Android. Bukan sebab nak cakap peranti Android ni terbaik ke sempurna, tidak. Tapi bagi saya sebenarnya peranti Android ni lebih mesra pengguna dan lagi senang dipelajari. Walaupun pertama kali anda menggunakannya, sekali je saya yakin anda dah boleh pelajari berbanding iOS pada iPhone. Tapi ini adalah pandangan saya, tak tahu bagaimana dengan anda. Okey, sekian saja pengalaman saya pertama kali berguna iPhone. Jangan lupa like dan subscribe. Bertemu lagi kita di video akan datang. Bye.